sepeda motor yang terjaring operasi balap liar Jumat 15 Mei 2020 diamankan di tempat motor di Sumbersari. Meskipun polisi sudah melakukan operasi balap liar namun tidak membuat jera. Sebelumnya puluhan motor yang terjaring di Jalan Bandara Noto Hadinegoro belum juga diambil. Kini kembali terulang lagi kejadian serupa. Dari puluhan yang terjaring harus berjalan kaki sambil membawa motornya, mulai dari lokasi balap liar hingga Polres Jember. Bahkan mereka harus membuka bajunya saat menuntun motor saat terjaring razia. Padahal balapan liar yang pernah dirazia di Jalan PB Sudirman, Kelurahan Kecamatan Patrang belum sebulan dilakukan. Mereka tidak berkutik saat polisi datang mengepung mereka. Namun ada yang lolos meskipun dengan cara yang susah agar lepas dari kepungan petugas. Sepeda motor itu diamankan karena banyak sebab, antara lain tidak dilengkapi surat, dimodifikasi, dan tidak sesuai dengan standar keselamatan.